Luna Maya jadi trending, bakal satu panggung bersama BTS sekaligus Ariel Noah. Artikel ini dilansir dari pikiranrakyat.com. Luna Maya termasuk salah satu artis Indonesia yang mengidolakan boyband asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan alias BTS. Presenter sekaligus artis tersebut beruntung lantaran bisa satu acara dengan BTS. Luna Maya merupakan ARMY alias penggemar BTS. Nama Luna Maya langsung menjadi trending. Pasalnya, ia akan menjadi presenter dan melakukan wawancara eksklusif pada BTS di acara tersebut. Dikutip dari pikiranrakyat.com, dari laman Twitter resmi Tokopedia, BTS telah dikonfirmasi akan tampil di acara e-commerce tersebut pada Rabu 29 Juli 2020 mendatang. Grup besutan Big Head Entertainment benar-benar akan tampil bersama artis Indonesia di salah satu stasiun televisi tanah air. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari kemarin. @BTS_TWT, #TokopediaWIB, TV Show. Catat infonya tanggal 29 Juli 2020 di Tokopedia Play, SCTV, dan Indosiar. Jangan lupa download aplikasi Tokopedia ya, cek info lengkapnya di sini. Tulis akun @Tokopedia pada Selasa 21 Juli 2020. Dilihat dari info tersebut, BTS akan tampil eksklusif secara langsung dari negaranya dan ditayangkan di dua televisi secara bersamaan. Luna Maya bersama Raffi Ahmad dan Tiara Andini akan menjadi host di acara e-commerce tersebut. Sejumlah musisi tanah air akan mengisi acara tersebut, salah satunya mantan Luna Maya, Ariel Noah. Secara langsung, Luna Maya akan berada di satu acara bersama sang mantan Ariel Noah sekaligus idolanya BTS. Acara bertajuk Waktu Indonesia Belanja TV Show yang akan ditayangkan melalui aplikasi Tokopedia Play dan bisa mendownload melalui Play Store maupun App Store. Sebelumnya, Tokopedia telah memberi tanda di Twitter dan YouTube jika BTS mempunyai kejutan untuk tampil di Indonesia. Tanda tersebut telah dijawab. Tokopedia mengumumkan bahwa BTS akan tampil di stasiun TV Indonesia.